Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid meminta semua sekolah agama dan ma'had tahfiz di negara ini melakukan latihan kebakaran sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Arahan dibuat untuk mengelakkan kejadian yang tidak diingini di institusi pendidikan agama. Latihan kebakaran itu harus dilaksanakan di bawah seliaan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM bagi membantu institusi pendidikan itu meningkatkan tahap keselamatan dan kesihatan di premis masing-masing. Aspek-aspek keselamatan dan kesihatan untuk semua premis-premis, sama ada perniagaan atau pendidikan atau barang premis, di mana ia melibatkan soal tenaga kerja termasuk guru-guru dan pengurusan, diberikan keutamaan dan untuk mengelakkan kebakaran dan menjaga keselamatan. Beliau merasmikan seminar pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan KKP dan pelancaran buku KKP untuk Sekolah Tahfiz 2018 peringkat kebangsaan di Sekolah Menengah Agama Ir Syahidah Aidiniah Bagan Datuk. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut berharap buku panduan KKP tersebut dapat digunakan dalam pelaksanaan latihan kebakaran.